Artis Adi Sky mengungkapkan kondisi terkini sahabatnya Rizky Billar setelah kasus kekerasan dalam rumah tangga berakhir damai. Dia menyebut Rizky Billar maupun Lesti Kejora dalam keadaan sehat. Sehat banget. Pokoknya mereka sudah berdamai. Doain terus yang terbaik buat mereka, kata Adi Sky di akun YouTube KH Infotainment yang diungkapkan baru-baru ini. Bukan itu saja, Adi Sky mengatakan kalau sudah bertemu dengan Rizky Billar, dia menerangkan bapak satu anak itu juga sudah ngumpul bareng teman-teman mereka. Udah dong, sudah mantap-mantap, ada-ada semua lengkap, ucap Adi Sky. Adi Sky tidak memungkiri cukup senang melihat Rizky Billar dan Lesti Kejora berdamai. Dia mendoakan agar rumah tangga keduanya terus langgeng. Support teruslah, senanglah, semoga bisa lebih baik lagi. Intinya mereka sudah berdamai, sudah ngomong juga, support saja, intinya terang Adi Sky. Seperti diketahui, Rizky Billar dan Lesti Kejora kembali tinggal bersama setelah kasus KDRT mereka bikin geger publik. Lesti Kejora memilih memaafkan Rizky Billar dan mencabut laporannya ke kantor polisi. Keputusan itu diambil demi anak keduanya, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.